Baik, anak-anak. Berikut ibu akan memperlihatkan kepada kalian para peserta finalis Lomba TikTok Challenge Kemerdekaan di Lomba Virtual Sekolah Pundarika yang diadakan pada tanggal 17, 18, dan 19. Berikut pesertanya. Peserta pertama ada Dean Bryan. Dan mari kita saksikan sama-sama videonya. Brian, berikut videonya dan peserta selanjutnya ada Clarissa Laurentia. Kita saksikan sama-sama video klip TikTok challenge-nya Clarissa. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Ya, itulah video dari TikTok Challenge Clarissa. Dan peserta selanjutnya ada Jessica Gabriela. Mari kita sama-sama saksikan. Merdeka, Jessica Gabriela. Peserta selanjutnya ada Jaden Jessel. Mari kita sama-sama saksikan video dari Jaden. 17 Agustus tahun 45, itulah hari. Nah, itu tadi video TikTok Challenge dari Jaden. Dan selanjutnya ada video TikTok Challenge dari Kalista. Mari kita sama-sama saksikan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Nah, video TikTok Challenge dari Kalista Juliana. Peserta selanjutnya ada Kevin Kandiawan. Nah, Kevin Kandiawan. Peserta selanjutnya ada Komang Kaila. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari
Serta selanjutnya ada Kevin Gosal. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Baik, peserta selanjutnya. Ada Andriane, ada Anne. Baik, setelah Anne, peserta selanjutnya ada Velov. Kita saksikan sama-sama. Baik, setelah Velov, peserta selanjutnya adalah Justin Shan Pongadi. Aduh, videonya Justin menarik ya. Peserta selanjutnya ada Rivero Gosandi. Nah, setelah Rivero, peserta selanjutnya ada Regina Salsabila. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Peserta selanjutnya ada Marcelino Susanto. Peserta selanjutnya, setelah Marcelino, ada Victoria Tiffany Ho. Peserta selanjutnya setelah Victoria ada Tristan Hamdani.
back ya, Vido Tristan. Selanjutnya ada Nadia Finita. Peserta selanjutnya adalah sebentar ya, Kalista Noviana ya, peserta TikTok Challenge. Ya, itulah tadi Novalia ya. Kalista Noviana, sorry. Kalista Noviana. Nah, dengan kalian melihat tadi penampilan dari semua peserta TikTok Challenge, maka segera nantikan pengumumannya pada hari Senin akan disampaikan oleh Ibu Melinda dengan Ibu Aya. Nanti Ibu Aya dan Melinda akan sampaikan siapa saja pemenang dari TikTok Challenge kali ini. Sekian dari Ibu, terima kasih.